Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di Dewan Solat Utama Masjid yang serba indah ini, Masjid Nurul Iman Mukim Batu Jong, Kuala Kerai, Kelantan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kelapangan masa, Allah Ta'ala bagi kesihatan yang sempurna untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu pada malam ini. Terima kasih terlebih dahulu kepada Adinda Ustaz Hafiz sebagai pengerusi majlis pada malam ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslim yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang pengerusi sebut tadi dan ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi berkenaan dengan kefarduan ataupun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang disebut oleh Allah SWT melalui surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Jadi alhamdulillah, lebih kurang 7 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Jadi keistimewaan bulan Ramadan pastinya banyak. Oleh kerana itulah, inisiatif daripada Ahli Jawatankuasa Masjid Nurul Iman Mukim Batu Jong, Kuala Kerai ini mengadakan satu sesi dialog ataupun kita kenali sebagai program bual bicara, forum perdana ataupun forum ambar Ramadan ataupun marhaban ya Ramadan, ahlan wasahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh keberkatan untuk sama-sama kita membuat ulang kaji, untuk sama-sama kita peringat ataupun perangat. Kalau bahasa orang kampung hangpa di England, dia panggil refresh ataupun revisit, atau bahasa orang kampung hangpa di England, untuk sama-sama kita lihat balik, ulang kaji apa yang kita buat pada Ramadan tahun lepas, dan sekiranya ada sesuatu yang kita boleh pertingkatkan dan kita tambah baik lagi, insyaAllah sama-sama kita kupas, sama-sama kita kutip mutiara ilmu yang akan dilontarkan, akan diberikan oleh dua ahli panel yang kita jemput khas pada malam ini. Jadi sebelum kita memulakan sesi bual bicara forum perdana wa Islam pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan permata ilmu yang kita bawa khas pada malam ini, iaitulah di sebelah kiri saya, tidak asing lagi, figura hebat selebriti dakwah di Malaysia dan di seluruh dunia boleh dikatakan. Di Malaysia sangat famous, mempunyai follower yang begitu ramai, yang mempunyai jalan yang begitu ketat. Tapi alhamdulillah, ahli panel yang pertama yang saya perkenalkan iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Rahman, iaitu selaku pengerusi Yayasan Pondok Sungai Durian dan juga sebagaimana saya sebut selebriti dakwah yang tidak pernah berhenti, sentiasa ke utara, selatan, timur dan barat di seluruh Malaysia ni menyampaikan dakwah. Anda ingat 2-3 hari lepas ada forum di Masjid Telipuk Datuk, jadi Datuk memang tidak pernah sunyi daripada jemputan. Jadi alhamdulillah, saya mewakili Jawatankuasa Masjid Nurul Iman mengucapkan ribuan terima kasih kerana dalam kesibukan masa tu sempat juga dia cari satu hari untuk bersama dengan adik kakak di Masjid Mukim Batu Jong pada malam ini. Jadi kita nak suruh test mic dulu. Dah dengar ada sepatah dua kata. Datuk, apa khabar malam ni? Alhamdulillah. Kata baru ni pergi Kuala Lumpur tak? Baru balik eh? Masya Allah. Jadi rasa tahun lepas kita berforum berdua ambar Ramadan, soal apa, bual bicara eh? Jadi malam ni kita tambah kemeriahan, kita tambah seorang lagi ahli panel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tambah sekarang itu. InsyaAllah Ramadan kali ini kita jemput Dato' Iman sekali. Baik, malam datang Datuk kepada Masjid Nurul Iman. Jadi untuk barisan ahli panel yang kedua berada di sebelah kanan saya, kekanda saya, sahabat saya, yang mana dulu kami pernah berkhidmat di bawah satu institusi yang sama, iaitu di UITN ya,
iaitulah yang berusaha Dr. Haji Muhammad Nazri Mazin, pensyarah kanan di UiTM Kampus Macang dan juga merangkap koordinator zakat. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Apa khabar Dr. hari ini? Alhamdulillah. Berapa kali dah main masjid Madinah? Ya? Tak terbilang dah, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah kita ucap kepada yang bagi Dr. kerana sudi hadir untuk program forum Marhaban Ya Ramadan pada malam ini. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada kita ada jemaah yang begitu ramai di ruang solat Masjid Nurul Iman pada malam ini, kita juga diikuti secara langsung ya, melalui live Facebook Masjid Nurul Iman sendiri dan live Facebook Abu Anas Madani yang pengikutnya begitu ramai di seluruh Malaysia. Jadi oleh kerana itu saya sedikit akan bercakap lebih formal ala-ala forum Perdana TV 1 lah. Kita tak guna bahasa batinju sangatlah supaya sahabat-sahabat kita yang berada di ruang sosial media juga turut mendapat manfaat daripada forum yang kita adakan pada malam ini. Baik, untuk memulakan sesi bual bicara ataupun take off, seperti panggil take off, kita nak memulakan perjalanan kita untuk forum Marhaban Ya Ramadan pada malam ini. Saya nak ajukan soalan pertama saya kepada Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit. Ramadan ini kita sambut setiap tahun. Dan sudah pastinya di dalam bulan Ramadan ini ada kelebihan dan keutamaan yang tertentu. Sebab itulah kita adakan majlis pada malam ini, dan bulan Ramadan ini sesuatu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Jadi soalan pertama kepada bagi Datuk, boleh Datuk bagi pencerahan dan motivasi dan peringatan kepada kita semua tentang kelebihan bulan Ramadan supaya biar kita rasa gembira, kita rasa bersyukur kerana diberi kesempatan ruang, ada umur lagi untuk bertemu dengan Ramadan, dan apakah persiapan-persiapan yang kita perlu buat untuk menjadikan bulan Ramadan yang akan datang ini kita dapat manfaatkan dengan sepenuhnya. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ala. Yang dihormati Dr. Moderator dan juga Dr. Ahli Panel yang bersama, Al-Fadhil Tuan Imam Ahli Yang Terkuasa Masjid Nurul Iman, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada 22 Syaban 1444. Sekali lagi kita dapat berbuat bicara di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka menggilap iman sempena datangnya bulan untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Kita di antara, saya nak ringkasnya sebab kita forum cakap 3 orang kalau ceramah tu kecek sore. Jadi bila kita kata kita nak menyambut Ramadan, moderator tanya apa yang sepatutnya kita buat. Yang pertama sekali, sebagaimana orang nak menyambut kedatangan kelahiran anak, pertama sekali anak, kalau anak sulung semangat dia nak puasa. Allah, duk tengok macam kak kelahiran bila nak beranak ni, contoh. Jadi kita bila nak mari Ramadan, dia panggil hilal Ramadan, datangnya awal bulan Ramadan itu, yang pertama sekali kita kena bergembira dengan kedatangannya. Dia panggil istibsyar, rasa semangat Ramadan nak hari ni. Itu sifat orang mukmin. Sifat orang munafik tu garu pada Allah. Kita kena makan banyak seminggu lagi ni. Orang ni tak boleh makan. Dia ingat Ramadan tu boleh tak boleh makan. Ramadan bukan boleh tak boleh makan, cuma bulan hak makan. Sebab itulah ramai orang dah mula dah. Ramadan tahun ni 5 kilo nak turun. Ramadan tahun ni nak turun 10 kilo. Kita kata kalau turun 2 kilo pun boleh dah. Cakap tadi nak turun-turun, tak turun-turun. Sebab bila mari Ramadan ni jadi berlawan di antara Ramadan dengan la'allakum tattaqun, Allah Ta'ala nak tu, dengan Ramadan yang kita sambut. Kalau kita nak sambut Ramadan ni, keluar dah ni. Ni pun ahli-ahli Facebook ni dah keluar dah. Menu sahur yang 5-30 hari. Kita kata zaman lain tak ada menu-menu. Pakai jumpa berapa orang mari jual ikan kembul, ikan kembul, sehingga dah. Ni dah siap ni menu dah. Nak buka puasa menu pula. Kita kata mana Ramadan ni bukan
boleh turun timbangnya, lebih naik timbangnya boleh jadi ada. Maka yang pertama sekali yang kita kena buat iaitu dia panggil istibsyar. Kita kena rasa bergembira dengan kedatangan Ramadan. Itu sebab bergembira kedatangan Ramadan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni banyaknya kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dalam ketah, ini ketah lain pula, ketah nombor satu tu ana ada senarai situ, ada 10 perkara kelebihan bulan Ramadan. 10 kali ada yang kita boleh baca. Tapi waktu tu banyak kali dah bagi, hal ini kita tukar pula ni pula. Ya, dia ada banyak, dia ada nesiri hak Ramadan saja. Mana di antaranya Allah SWT sebut dalam hadis, hadis ni hadis sahih, dia kata idza kana awwalu lailatin min ramadan sufidat as-sayatin. Bila mari malam pertama Ramadan, syaitan diikat. Syaitan kena ikat. Wa maradatul jin, dan jin juga kena ikat. Jin hok nakal-nakal. Jin hok jugu lama. Tadi kita tafsir surah jin. Suratul jin. Waktu pergi umrah baru ni pun kita nak bawa nyok ni pergi melawat masjid jin. Anak kata kita ni sahabat ni jin dalam banyak kali. Kau tak boleh masuk cerita jin dulu. Boleh, boleh. Pasal jin, jin nak kena ikat ni bulan puasa ni. Jadi kita cerita hadiah dulu. Di antara kelebihan dia pada jemaah sekalian yang kita kena belajar dengan motivasi jin ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul jin, jin ni bila mari dengar Quran terus dia beriman. Mudah jiwa dia tu walaupun apa hai macam jin pun, kita rasa kalau bunyi jin ni kerak tak, rupanya jiwa jin lebih lembut daripada jiwa manusia. Bila dengar Quran dia terima. Puan Abu Jahal, Abu Lahab Mekah tu turun Quran tepi rumah dia, ya, tapi tak terima-terima, melawan dengan Nabi sampai sudah. Nah, itu masalah, melawan dengan Rasulullah SAW sampai ke akhir. Dua, itu yang pertama. Yang kedua, tanda sikit kelebihan jin. Yang kedua, bila dia dengar, dia balik ke rumah, bagi tahu lalu. Ajah lalu, ya qawmana, sami'na, kami dah dengar Quranan ajabah, yahdi ila rusdi, fa'aman nabi, walan musyrika bi rabbin ahada. Jadi, jin ni bila dia dengar, dia balik, dia berdakwah. Alah, ke mana kita hari ni? Dua dah kalah kan jin. Kita ni dengar orang saja, ni kalau balik orang rumah tanya, ustaz kata apa tadi? Ay, kata nak puasa. Betul tak? Ustaz wayak apa ni? Wayak nak puasa tak lama minggu depan. Kau lain-lain? Oh tak tahu. Lagi dengar setiap lagi. Dapat ayuh main lagi. Jin dia dengar, dia beriman, dia balik cerita. Yang ketiga, gaya jin mari belajar, dia tak duduk jauh-jauh. Tempat kita ni, kata orang lah, di mana ada tiang, di situ ada orang. Mana kalau masjid kita ni luar lagi, ada tiga kali ganda lagi. Agak-agak tiang, hujung sekali ada ke ada? Ada, ada penyandar situ. Kalau saya kata penyandar suara, ya boleh pergi. Dia penyandangnya buah pula. Allah sakit jiwa tu. Orang penceramah sakit jiwa kalau main orang lagi ni. Jadi kita kena belajar. Maknanya Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dia kata idza kana awwalu lailatin min ramadan, bila mari malam pertama Ramadan, syaitan-syaitan diikat, jin nakal juga diikat. Jin hak beriman tak payah ikat, dia nak terawih kali dengan kita. Cuma kita nampak dia terawih. Nampak atau nampak? Tak rasa ada? Ada, ni pun ada. Lu ni pun ada. Ada orang yang boleh tengok jin. Dia cerita, dia kata, ustaz ceramah orang malam, ramai jin. Ha, kata, kacik malam. Main dengan jin-jin. Orang kata, okay, gua benda, dia, nama dia pun jin. Benda baik dia. Benda di alam lain, bukan alam kita. Dia. Kemudian Nabi sebut, malam tu, malam pertama itu dibukanya, apa ni, Allah SWT beri kepada kita kelebihan yang begitu besar. Sebab apa? Sebab Allah nak beri peluang kepada kita untuk beribadat. Mana syaitan sudah tak ada, ikat. Jin hok nakal nak kacau orang pula sudah diikat. Jadi tinggal kita ya. Kita lebih nak beribadat ke tak nak ibadat? Itu punca. Oh, nak ibadat lah. Kalau nak ibadat, kita kena buat satu perancangan. Ini kata, bila nak masuk Ramadan, kita kena ada perancangan. Maka perancangan kita yang ketiga, yang pertama tadi kita bergembira dengan kedatangan Ramadan, yang kedua kita kena buat persiapan. Gapo dia persiapan kita nak buat? Persiapan menu tu saya duk cara tu. Kalau tidak betul, kita tidak ikut menu. Oh ni nak baca, oh ni nak baca, ni nak baca Quran apa tak ada. Beli hak mana ada? Beli di bazar apa tak apa dah. Yang ketiga yang kita kena buatnya iaitu
ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk nak sambut tak Ramadan tahun ni, kita punya ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berapa kali agak-agak. Ana sebut 2-3 kali, kita nak minta muslimin muslimat tambah. Boleh ke tak boleh? Kau tak boleh tanya, moderator kau boleh tanya. Moderator yang boleh tanya. Ah, tak acil lah gitu. Yang pertama ini, niat kita ikhlas. Yang pertama, insya-Allah kata, kita nak puasa tahun ni sebaik mungkin. Jangan kata tahun lepas tak baik. Ni ada setengah orang, kita nak jadikan Ramadan tahun lebih baik daripada tahun lepas. Jadi tak okeylah Ramadan tahun lepas kita puasa letih, tak makan, tak minum, tak baik. Tak. Tak usah duk banding. Itu pandangan saya. Mereka kata, ada orang kata, mudah Ramadan lebih baik. Kata, adakah Ramadan tahun lepas tak baik? Ha, tak serius. Hak lepas baik. Cuma hak tahun ni tu, kita nak buat yang terbaik untuk tahun ni. Iaitu kita nak puasa sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita puasa, Allah nak suruh jadi kita orang bertakwa. Bila nak jadi orang bertakwa, SOP puasa kena ada. Bukan sekadar tak makan, tak minum, tak duduk dengan isteri pada siang hari je. Nah, kita kena isikan Ramadan itu dengan pengisian yang sepatutnya kita isi. Berapa dia kita nak isi? Baik. Tahun lepas kita baca Quran banyak mana tahun lepas? 3 juzuk ada. Saya tak sejawab ai pun. 2. Ustaz kata tak sejak tak sejawab ayat kau ya, kalau buat ibadat. Tak takut ria atau sejawab. Maknanya bila kita letak kita di ikhlas, kita tak senara di situ, gapo benda hak kita nak buat. Baca Quran tahun ni berapa juzuk nak? Contoh. Sedekah banyak mana sedekah? Banyak mana sedekah? Banyak dah dia tabuira. Jadi kita buat senara, tahun ni sedekah banyak mana? Kau boleh terawih tahun lepas maya banyak mana? Lari tengah jalan kita tak lari. Itu di antara niat kitanya. Kita letak niat kita. Cuma apa-apa yang kita nak isi, mungkin dia akan disambung oleh Ustaz Dr. Nazri nanti. Yang kita nak, kita nak letak niat kita ikhlas. Ramadan mari tahun ni, aku nak buat sekian-sekian senara. Oh, dia kata Ustaz, manusia ni suka berangan-angan bercita-cita. Betul tak? Angan-angan cita-cita. Kita kena ada cita-cita. Angan-angan bukan ada ke, dia kena ada juga. Kalau tak ada angan-angan langsung, orang panggil manusia tak gerak lagi tu. Cuma kadang-kadang angan-angan itu lebih sangat, tak boleh juga. Tetapi kita kena ingat apa kelebihan niat. Pasal apa kita nak masuk Ramadan kita kena niat comel? Pasal apa? Sebab ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mempunyai mendapat pahala pahala niat saja, dia tak buat pun. Tapi jangan niat memang tak sibuk tak jadi. Contohnya kita kata aku tahu ni insya-Allah nak khatam Quran 3 kali. Niat azam sungguh-sungguh. Boleh sekali setengah. Tapi di akhir Ramadan kita boleh pahala berapa kali? Boleh pahala berapa kali? 3 kali. Please, sebab kita niat asar tu target kita. Kita niat nak tarawih tahun ni, nak tahajud tahun ni, nak buat. Maka itulah dia kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia berniat nak mati syahid dengan betul-betul ikhlas, ballaghallahu manazil asyuhada, Allah Taala sampaikan darjat orang mati syahid walaupun dia mati atas tikar rumah dia. Nah, ini pentingnya niat. Tok sama kali muslimat kita tu. Muslimat ni buat perancangan awal-awal lagi. Dia tahu dah dia tak boleh semaya dia Ramadan. Nah, tahu dah. Jadual ada ke? Mungkin lagi sikit-sikit jelah. Mana di awal puasa kena siap lalu dengan baca Quran, dengan zikir, dengan buat dengan apa, dengan solat banyaknya. Bila mari waktu cuti, insya-Allah pada itulah waktu peluang kita nak jahit bajunya, nak tukar kain lansirnya, nak buat kuihnya. Tapi pahala kita tetap pahala bersama dengan orang duduk solat di masjid, bersama orang duduk tadarus di masjid. Sebab kita nak buat tak boleh kerana halangan syar'i. Nah, itu penting dari sudut niat. Jadi itulah di antara perkara yang kita kena buat. Kemudian kita kena berdoa banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang kita ajarnya, doa yang Tok Imam baca tu, biasa dah tu tak? Ingat dah tu? Gapa dia doa Tok Imam baca? Macam kata nak ingat. Ah, kena bagi hadiah ni rumah. Mana tak ada. Allah barik. Rojak lagi? Tak? Barik kena pergi rojak buat Syaban, buat balik kena Ramadan. Itu ni. Ada satu lagi doa yang ditambah oleh seorang syekh, nama dia Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf. Dia kata kita minta doa ni 3 kali. Siapa dia ingat ni boleh hadiah. Cuba kata.
Allahumma kata lagi. Sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ingatlah. Tak ingat menggoyak-goyak kata. Kalau kata sama ingat, dia berkata. Tiga permohonan kita minta. Ya Allah, sampai ke aku Ramadan. Ini kita sambung untuk imej baca ni. Untuk imej suruh siapa Ramadan. Kita nak siapa. Bila siapa Ramadan tu, banyak kagum tu. Yang pertama, umur panjang lagi. Nah, itu, kalau tak panjang tu apa. Yang kedua, wasallim Ramadan tadi. Kita nak minta kita masuk dalam Ramadan ni, biar Ramadan menjadi bekas peluang untuk kita beribadat sebanyak-banyaknya. Peluang untuk kita beribadat sebanyak-banyaknya. Bila kita ibadat, kita buat kerja, nak gaji ke tidak? Nak upah ke tidak? Nak lah kan? Maka kita minta wa taqabbalhu minni mutawani wa sallim wa sallim radhi wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi Allah Taala terima semua ibadat yang kita buat. Itu dia panggil tiga kali kita minta. Ha, ulas sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Siapa dia ingat? Dia baca baca telefon apa. Ha, baik. Mana ni pelajar-pelajar kita ada? Budak-budak tapi ke mana? Apa kata saya belajar? Ingat apa? Ingat? Mengapa-apa budak ni? Tahu dia ingat mari sini. Nak suruh dengar baca. Ha. Baik, ingat lepas ni pun tak apa lagi. Baik, itu jelah. Maknanya sekurang-kurangnya kita kata, yang pertama sekali kita nak doa. Yang kedua kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Yang ketiga kita ikhlas buat perancangan sebaik mungkin untuk Ramadan tahun ini. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk di atas kupasan ataupun lantaran mutiara ilmu yang cukup cantik tadi ya. Salah satu ialah kita kena bergembira dengan Ramadan. Datuk sebut tadi berbagai kelebihan yang ada di dalam Ramadan yang sepatutnya kita rebut. Dan kita bergembira dengan Ramadan. Walau bagaimanapun Datuk kadang-kadang dia ada kategori orang yang bergembira dalam Ramadan ni. Siapa yang paling gembira bila masuk Ramadan? Dia ada banyak kategori orang gembira ni. Antara salah satu yang paling gembira bulan Ramadan, orang jual bazar Ramadan. Sebab kenapa? Sebab di situlah kita kata peluang untuk mencari rezeki. Alhamdulillah kita tak kata benda tu salah. Cuma selain daripada bergembira dapat berniaga bulan Ramadan, tidak dilupakan juga masa yang ada 30 hari itu untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti ibadat kita, khususnya dalam Ramadan Mubarak itulah kan. Kadang-kadang ada saya tengok dalam apa nama ni temu bual dia tanya seorang non muslim Chinese lah, masyarakat Tionghoa, dia tanya gembira ke bila masuk bulan Ramadan. Dia ni non muslim bukan Islam kan. Dia kata saya banyak suka mah itu bulan Ramadan, makanan banyak kan. Jadi ada makanan yang tidak ada di bulan lain ada di bulan Ramadan kan. Jadi orang Cina pun suka. Jadi kita bukan nak gembira dalam konteks banyaknya makanan, banyaknya bazar Ramadan, dia akan tukar. Bazar Ramadan takut jadi bazir Ramadan. Kan? Tapi kita nak bersyukur kerana diberi kesempatan untuk kita sama-sama meningkatkan amal ibadat kita di bulan Ramadan. Baik, kita teruskan lagi penerbangan kita untuk forum Marhaban Ya Ramadan ini kepada ahli panel yang kedua. Ibadat utama yang ada di dalam bulan Ramadan ialah gapo paling utama sekali yang ada bulan Ramadan? Puasa. Betul tak? Sebab itu kita sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi antara amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan ialah berpuasa. Jadi soalan yang saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Nazri ialah bagaimana kita nak jadikan puasa kita ni, dah 7 hari lagi nak puasa ni, kita nak letakkan satu KPI ataupun indikator ataupun penunjuk aras supaya puasa kita ni jadi puasa yang berkualiti, bukan sekadar puasa yang meninggalkan lapar dan dahaga sahaja. Betul dari segi istilah fiqh ialah puasa ni tak makan, tak minum,
tak melakukan persetubuhan di siang hari, melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mana jadilah puasa tu. Tapi adakah di situ sahaja berhentinya titik puasa ni? Tidak, mana kita tak makan daripada subuh, daripada fajar sehinggalah terbenam matahari, adalah itu puasa. Tapi adakah itu puasa yang berkualiti, ataupun boleh Al-Fadhil gariskan ciri-ciri kualiti puasa yang kita nak supaya mudah-mudahan kita dapat amalkan untuk bulan puasa yang akan datang lagi? Dipersilakan. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Dr. Moderator, di panel pertama Datuk Dr. Abdul Basit, Fadil Tua Imam, semua hadir-hadirat yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada malam ini kita dah dengar daripada yang berbagai datuk tadi berkait dengan kelebihan puasa, dan kita nak supaya puasa kita ini benar-benar mendapat puasa yang berkualiti. Sudah pasti kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun Allah Taala nak supaya kita dapat menjana takwa. Takwa kita ada dah. Kita semayang pun lillahi ta'ala, kita keluar zakat pun lillahi ta'ala, kita pergi umrah haji pun lillahi ta'ala, kita puasa pun lillahi ta'ala. Sebab tu disebut la'allakum tattaqun, supaya kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, dari sudut fiqahnya, supaya kita boleh sempurnakan puasa kita tu, kita belajar dah dengan apa dia ni, ustaz-ustaz kita di masjid ni, kita nak niat macam mana, insyaAllah tu selesai masalah. Tinggal lagi kita nak supaya puasa kita tu boleh jadi berkualiti, maknanya bagus, baik. Nah, sebagaimana kita buat apa-apa pun, kita tak nak buat kita panggil dalam keadaan tidak sempurna. Kalau kita jahit baju, takkan kita nak supaya alik sebelah ni cari baju baru, tapi sini tak siap, kita nak pakar. Sudah pasti kita tak kasih lah gitu. Kita tidak nak macam tu. Kita ada kereta. Nah, kereta kita orang tanya cak ke apa? Tak ada cak, mesti saja. Tidak mungkin kita nak boleh terima benda tu. Ya. Oleh sebab itu, puasa pun kita kena tahu bagaimana untuk kita nak supaya dapat kualiti yang terbaik untuk kita nak apa dia ni, dapat melaksanakan rukun Islam kita ni dengan sempurna. Itulah mesti kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Itu syarat utama. Apa-apa saja ibadat kita dengan Allah Taala, apa-apa saja amal soleh yang kita buat, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ada juga kalau kita baca dalam tulisan para alim ulama kita, saya tertariknya dia sebut mana puasa ni juga kena khusyuk. Maksudnya kena ingatlah bahawa kita puasa tu, kita sedar bahawa kita berada di bulan Ramadan. Jangan biasa je, tak ada apa-apa, berkecek pun serupa je, tak ada apa-apa perubahan. Kalau selawa tu tak selawa, Allahu Akbar, seringah belum dengar. Tak? Boleh belum puasa pula gitu. Boleh puasa pula gitu juga. Maka kita kena sedar bahawa kita berada di bulan Ramadan. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Malam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi Nabi kata, kalau siapa tak boleh tinggal, tak boleh jaga lidah dia, qaulaz zur ni menipu orang. Siapa tadi lah, kalau kita kata selera banyak terlajak menyebabkan orang tak percaya,
boleh puasa berlaku tu juga. Nah, maka di mana perbezaan kita, kita nak bandingkan dengan boleh tak puasa. Iyalah boleh tak puasa pun kita kena jaga juga. Cuma biar kita sedar bahawa kita berada di bulan Ramadan itu adalah Ramadan. Kita berpuasa. Ya. Dan kita pun belajar dalam rasa di masjid ni banyak belajar kitab penawar bagi hati. Nah. Ha. Jadi dalam tu banyak suruh jaga bak lidah ke apa semua tu. Nah, suruh jaga bak lidah kita macam mana tu. Qaulaz-zur ataupun Syekh Qadir Mandili sebut apa benda yang kita kena jaga tu. Macam-macam ada dalam tu. Nah, yang kita kena jaga dalam pelbagai sudut. Ha? Pelbagai sudut. Ha, jadi kita antara benda yang kita nak supaya kualiti puasa kita bukan hanya perut kita yang puasa. Ya. Bukan hanya perut kita yang puasa, lapar, kita tak makan. Ah, ha? Siang hari dahaga, kita tak minum siang hari. Tetapi lidah kita juga mesti kena jaga. Qaulaz-zur. Perkataan-perkataan yang macam-macam. Nah, ah, paling besar sekali menipu lah. Menipu ataupun kita panggil manipulasi. Nah, manipulasi pun tak belik. Pun tak belik kata kenyataan dan sebagainya. Ah, tambah-tambah kita ini, kalau kita Nabi SAW sebut Qaulaz-zur ni, dia lah ni kita, kita lidah kita ni luah. Sebab kita ada media sosial. Kita ada media sosial. Kalau dulu kita kecek sama saya kita depan gini ya tak? Alah ni jauh kita pergi. Kita boleh hantar media sosial ni di ke mana-mana sahaja. Kita boleh share, kita boleh kongsi, kita boleh. Maka Qaulaz-zur di situ ataupun kita panggil kecek otak molek ni jangan tebal. Apa? Ha, maka dalam hadis Nabi yang kita baca yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Nabi kata apa? Maksudnya seolah-olah macam Tuhan kata, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Seolah-olah tak ada pedoh dia. Dia gapo? Dia tak makan, dia tak minum, lapar, orang panggil lapar dan dahaga semata-mata. Pahala? Pahala hilang. Nah, yang kita duduk puasa tu lillahi ta'ala, nawaitu sawmaradin ada Ramadan fi hadisan lillahi ta'ala, kita duduk niat tu adalah kerana kita nak supaya dapat keredaan Allah. Kita nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba letih saja. Bak kata setengah-setengah orang dia kata seperti mogok lapar. Mogok lapar ni maknanya dia orang panggil bapa puasa. Tahu. Eh, kena puasa. Ajak tu sesah puasa. Ah, jadi dia orang panggil dalam keadaan tidak rela hati dia. Tak? Memanglah dari sudut apa dia ni naluri manusia kalau berlawan dengan nafsu kita ni kalau boleh pagi tu kena nasi kabu dulu lah, pukul 10 pula makan roti canai pula, tengah hari pula nak makan nasi pula, air petai pula ada pula, nak minum petai, nak minum teh pula, malam ada lagi. Jadi kita skak nafsu kita start pagi, tengah hari, petai tu apa tindak balas kepada nafsu makan dan minum kita. Mesti dia akan gelora, dia berlawan. Dia akan berlawan. Orang panggil berlawan. Mesti hak tu naluri manusia mesti ada. Tak? Ha, tapi dengan lawan itulah bagaimana kita nak dapat puasa yang berkualiti? Ha, tak adalah. Bagus dah tu masjid surah buat ambang Ramadan ni. Dah. Supaya kita belum kita mula puasa tu, kita dah buat persediaan kepada jiwa kita, kepada hati kita. Nanti mai tu, kalau kita dapat kedai roti canai, kedai nasi lemak, kedai apa, nasi kabu tu, kita boleh royak ke jiwa kita, kita puasa ni bulan Ramadan. Tuhan tak boleh makan, mungkin mak ayah kita tak boleh makan. Ha. Kita kena bercakap dengan diri kita. Kenapa? Kerana dia akan berlawan. Ada. Dia akan berlawan. Maka itulah yang kita usaha untuk supaya puasa kita tu dapat
apa ni, kita jalankan dengan penuh rela dan redha. Ha, kita redha walaupun paksa. Dia panggil rela paksa, tapi kita tak sih jadi rela paksa tu dalam keadaan kita, kita jadi kurang ikhlas, kita jadi macam nak marah pula, nak marah tak boleh makan. Sebab tu setengah orang dia boleh poso bekir. Bekir boleh poso. Nah, dia kata dia tak tahu kalau kita lapar ni. Enggak orang lain tak lapar. Orang lain lapar juga. Tidak nama poso orang tu di atas saya. Ha? Itu tidak tidak mungkin berlaku begitu. Jadi, sama sahaja. Hatta kanak-kanak pun dia poso. Sampai siapa pun kau poso-poso ni imsak. Menahan daripada makan, daripada minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka sama saja. Jadi sebab itu kalau kita sebagai seorang yang berpuasa ni, nak puasa dengan penuh khusyuk lah. Kalau kita kata sepuas maya khusyuk, khusyuk ni maknanya kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tak? Walaupun mungkin tak ada sebut, tapi kita sebutlah. Supaya apa? Supaya kita ingat. Tak? Kita gaya, kita pujuk diri kita, pujuk. Tu dia. Kita pujuk. Jadi supaya apa? Supaya kita dapat apa dia ni boleh memenuhi masa kita. Kalau tidak, dia akan jadi nak ilang, nak suruh lapar macam-macam, macam-macam dia buat gini. Ya, kita tidur lah. Tidur setengah tu tidur nak suruh lapar. Setengah tu agak apa? Buang. Nah, dia kata lama lagi buka ni gini ya. Kita pergi cari guru dulu. Nah, pergi cari guru dulu. Oksi tu pula pergi pulah pula. Hok molek-molek dah pahala tu. Ngumpak kat orang lah berapa pula. Merau habis pula. Tak, orang tua kata kuruh puasa. Hok ni tak kuruh dah. Pakai, tak, pakai jelepek habis. Tu dia. Ini yang kita cukup takut. Sebab tu Nabi sebut perkataan. Dan wal'amalu bih. Begitu juga perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang tak molek. Ya, yang tak elok. Yang kita elokkan. Kita jaga supaya apa? Supaya dalam keadaan kita berpuasa itu, insya-Allah kita boleh kawan dengan baik. Nah, kita boleh kawan baik. Kita ingat kalau orang lain letih, kita letih. Orang lain pun letih, supaya sebab puasa ni adalah sama saja. Sebab itulah Allah Taala sebut kullu bani adam apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Qudsi tu apa dia ni dia kata akan dibalas pahala puasa ni aku sendiri nak balas. Tak? Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak tengok kita tu sejauh mana ikhlas. Pasal orang lain serupa je. Dari segi lapar-lapar berlaku. Dari segi dahaga-dahaga berlaku. Dari segi letih, penat, serupa sahaja. Tak? Jadi sebab itu as-sawmuli wa ana ajzi bih. Nabi apa dia sebut dalam hadis Qudsi. Jadi kita jaga supaya perbuatan kita, perkataan kita, supaya kita sedar bahawa kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau nak marah-marah sikit tu, kita kena jagalah. Banyakkan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan kita istighfar, banyak kita ingat bahawa kita apa dia ni dalam keadaan kita berpuasa. Dan benda-benda lain hal tu kita kena jaga jugalah. Nah, tapi hak besar sekali boleh jaga perkataan kita, boleh jaga perbuatan kita. Waktu kita kira Nabi SAW sebut hak ni nombor satu. Tak? Maka ngapuhlah kalau kita boleh apa dia ni lapar ke, kita dahaga tadi tu orang panggil berbaloi. Tak? Tidak kata saja pahala tak ada. Kita tak sih jadi pahala tak ada. Itu tak berkualiti. Jadi yang keduanya iaitulah apa dia ni ulama sebut kasrus syahwah kita tu. Kita boleh kawal nafsu kita. Nafsu makan nombor satu. Jadi kita insya-Allah apabila kita boleh kawal nafsu kita, maka insya-Allah kita dapat puasa tadi, puasa yang berkualiti. Puasa tu puasa yang bagus, yang baik insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aktiviti-aktiviti lain tu apabila kita hati kita tu redha, kita rasa sedap puasa, hak Tuhan suruh, barulah kita nak penuh masa tadi, bukan kita tidur, kita buang sajalah baru nak baca Quran, baru kita nak
apa dia ni, berzikir, barulah kita nak banyakkan amalan-amalan sunat. Selepas daripada kita sempurnakan yang fardu, kita nak buat yang sunat pelbagai. Nah, itu dia. Itulah beberapa perkara yang apa dia ni untuk saya boleh kongsi dengan tuan-tuan puan-puan. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kepada Ustaz Datuk Nadri di atas kupasan yang lengkap dan menyeluruh berkenaan dengan puasa yang berkualiti. Jadi apa yang saya boleh ringkaskan yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Datuk Nadri tadi ialah selain daripada kita jaga supaya tidak terbatalnya puasa mengikut apa nama ni fiqh tadi, iaitu tidak makan dan minum, kita juga kena jaga supaya tidak terbatalnya pahala puasa. Sebagai contoh yang Fadil sebut tadi, kalau orang dulu dia sebut kurus pahala puasa ataupun kita sebut batal pahala puasa, mana puasa daripada pagi sampai ke petang, orang buka kita pun buka puasa, orang lain dapat pahala, kita tak dapat apa-apa. Nothing, apa kata nothing, ada apa-apa. Jadi kita tak nak puasa kita hanya lapan dan dahaga, tapi kena jaga juga pahala-pahala puasa supaya tidak terbatal, tidak mengurangi pahala puasa itu, supaya dapat digariskan menjadi puasa yang berkualiti. Jadi kalau sekiranya kita dalam keadaan berpuasa, orang mari marah kita, Nabi kata sebut inni sa'i, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau orang mari marah kat kita, orang mari kata benda tak molek kat kita, apa kita kata? Maaf, biar saya puasa. Cuma takut ditanya, bah, ingat pun sore puasa. Jadi kita pun bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi semua orang faham bahawa kita dalam keadaan berpuasa dan kita nak jaga pahala puasa ini supaya dapat pahala yang penuh dan berkualiti, insyaAllah. Baik, kita telah tamat pusingan pertama untuk forum Marhaban Ya Ramadan. Sebelum kita teruskan kepada pusingan yang kedua, boleh pergi lagi sikit lagi? Boleh dah? Kita awal sikit lagi, setelah isyak lewat sikit hari ini sekitar pukul 9, kita teruskan pusingan kedua untuk saya tanyakan soalan kepada Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basir. Baik Datuk, selain daripada puasa, di antara amalan yang dititik beratkan ataupun yang diutamakan dalam Islam ialah mendirikan malam-malam Ramadan. Nabi SAW sebut dalam sabda Nabi, man qama ramadanan imana wahtisaban wufir lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan solat tarawihnya, dengan qiyamulailnya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang lalu, dengan syarat dia ikhlas dan mengharapkan ampunan daripada Allah SWT. Jadi isu dia kat sini ialah, pertama, nak semayah di tempat 20 ke ataupun nak semayah di tempat 8. Itu satu isu yang pertama. Isu yang kedua pula ni Datuk, dulu anak pernah tinggal di England. Di England ni kita berpuasa selama 20 jam. Bermakna kita sahur, waktu subuh bermula jam 2 pagi. Pukul 2 pagi dah azan subuh. So bermakna kita kena makan sahur sebelum pukul 2 pagi ya. Satu setengah maghrib kita akan buka puasa pukul 10 malam. Pukul 10 malam barulah orang azan maghrib. Bermakna malam dekat situ hanya ada di antara pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi, iaitu 4 jam saja. Jadi selepas kita buka puasa pukul 10 malam, isyak pukul 11. Lalu muslimin pergilah di apa prayer room ataupun masjid di sana, kita solat tarawih sampai pukul 1, 1:30. Jadi sepanjang malam tu kita mendirikan Ramadan. Maknanya ada masa lebih kurang 2 jam malam tu, antara isyak dengan subuh tu memang kita duduk di masjid. Kita solat tarawih dan kita sahur di situ. Tak sempat balik rumah, balik rumah dah azan dah. Semalam kita pergi solat isyak, solat tarawih sekali dengan solat subuh. Jadi isunya kat sini, solat waktu malam di Malaysia panjang. Adakah kita mari solat isyak, jangan balik semayang sampai subuh? Ataupun mungkin ada tips ataupun ada tawaran yang hebat yang Allah Ta'ala bagi supaya orang Malaysia pun boleh dapat pahala sebagaimana orang UK. Tak perlu duduk sepanjang malam, tapi ada pahala besar yang menanti. Dipersilakan Datuk. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi Alhamdulillah, itu pengalaman moderator, dia duduk di UK, puasa berapa jam ni? 20 jam. Kita duduk sini, UK juga, Ulu Kelantan. Berapa jam kita puasa? 14 jam, 13 jam, tak ada 20 jam. Alhamdulillah. Mana bagi dia, ya Alhamdulillah, dia ihya. Maknanya nak menghidupkan malam Ramadan tu hidup sungguh. Daripada maghrib sampai isya, 4 jam yang masa kita ada. Itu peluang bagi dia. Mana kalau kita nak pergi melawat England ni, kena cari musim lah. Musim hok siya 4 jam. Kita puasa 4 jam ya.
Sudah maya subuh, pakai tunggu zuhur lalu dengan asar tu balik. Jadi alhamdulillah, Allah SWT maha kaya. Ini di antara hikmah kenapa puasa dia ikut bulan. Dia tidak ikut matahari. Dia sudut masa dia, bukan waktu puasa. Maknanya dia panggil bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan dia panggil Syahrul Qamari. Bulan Hijri ni dia pindah. Macam tahun ni kita puasa bulan 3. Tahun depan mungkin awal bulan 3 kot. Lama-lama nanti mungkin dia kita puasa bulan musim panas. Bulan 7, bulan 8, 9 panas. Sebab Allah SWT nak suruh kita sepanjang hidup kita ni, kita akan melalui satu fasa kehidupan. Kita dah puasa pada musim panas, kita dah puasa musim sejuk, kita dah puasa pada musim sederhana. Ana waktu ana pergi mula-mula pergi ke Madinah tu musim panas. Kita puasa Ramadan tu. Hei, tiga gelas air tak depan kira dah. Takkan duk tunggu situ. Tiga gelas dah pakai sudah. Tak mikir dah. Pertama sikit, air lah. Sebab panas. Kemudian mari pula puasa musim sejuk. Lain pula suasana. Jadi Allah SWT nak suruh kita rasa. Kita ni manusia ni banyak ingat benda-benda. Allah, nikmatnya puasa musim sejuk. Nah, pendek masa siang, panjang malam. Mari musim panas pula Allah. Mari sejuk pula Allah. Sejuknya nak pergi semayang terawih pula. Dia ada ya buah tu. Oh, sedap puasa bulan Ramadan. Bulan musim panas. Tiga gelas air, minum air. Jadi tak rasa. Maknanya setiap tu kita ada. Maka Allah SWT itu hikmah. Kenapa puasa itu bertukar masa. Sekali musim panas, sekali musim sejuk. Tapi dia tak tukar. Puasa malam tak ada. Kau ada. Takut kata tahun ni kita puasa malam pula. Siap tak puasa boleh. Nah, tak ada waktu tu dia tukar pendek panjang. Itu ada. Jadi bila kita kata kita walaupun negara ni negara yang panjang malam ataupun lebih kurang sama, beza sikit-sikit, tapi peluang nak ihya malam tu ada. Sebagaimana dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dia solat, dia panggil qiyam Ramadan bersama sahabat, dia tak sembahyang penuh. Nabi kita dia sembahyang mula-mula orang tak tahu ada berapa orang ikut. Lepas tu mari pula ramai sikit ikut. Jadi bila ramai, Nabi kita semaya sampai separuh malam. Setengah malam. Bila sampai setengah malam, sahabat ni, suara buat Nabi baca Quran sedap. Fasih, bunyi molek, comel. Jadi sahabat ni tak puas. Dia kata Rasulullah, kalau kita sambung terawih ni, tapi bukan nama terawih, sambung qiyam ni, sampai ke sahur, lagi comel. Kita ni kalau orang puji lagi ni rasa buka mikrofon mula dah. Mari kita sambung maya orang ni. Nemo nak sekarang apa tanya dah. Kita tanya pula makmu nak tunggu apa gua apa? Pukul 2. Pukul 3 kita lawan. Tapi Nabi ni sifat dia rahmatan lil alamin. Nabi ni rahmah tak mahu lah. Kita ni sibuk cari ni dah nak beli makan tanya menu rahmah dulu tak rahmah. Macam-macam cari biarlah tu istilah orang buat. Pau ni sekurang-kurangnya memperkayakan istilah. Dulu hadari badan. Macam-macam mana ni lama dah. Baiklah. Pasal ada bila sebut tengok nama kita buat nama dia tu mana ni juga ya kata lama dah. Bukan baru 3 bulan lama dah. Itu cerita. Baik, lo ni tak boleh majik orang kawan. Baik, mana kita kata kita, Nabi kita sifat rahmatan lil alamin, sifat dia rahmat. Nabi kita tak layan kehendak sahabat, meraihkan kepada orang yang akan datang. Zaman kita hari ni orang letih, orang penat. Dan ada di kalangan sahabat yang bekerja di kebun. Sahabat Madinah ni banyak pokok tamar dia, dia kerja di kebun. Sebab itulah di peringkat awal puasa, awal-awal puasa, fardu syariat puasa 23 jam puasa. Lebih pada UK lagi. Dia boleh buka di antara maghrib dengan isyak. Orang baisha habis. Jadi ada sahabat dia. Itu satu. Hak dia boleh buka pulanya lepas maghrib. Kalau dia tertidur tunggu isteri duk masak makannya, tidur tak boleh makan. Sampai makannya lagi, Allah tidur dah dia habis. Maka ada sahabatnya pengsan esok. Rebah tak cukup, tak ada minum air, tak ada makan. Nabi kita sedih. Bila tengok sahabat-sahabat mengandu mari orang ni rebah, orang ni pengsan, maka tu ayat Quran uhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum. Tu yang kata malam tak apalah duduklah sampai ke pagi. Itu rahmat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak layan kehendak sahabat ni sebab
mengambil kira sebagai Nabi yang Nabiyur Rahmah, dia tak ambil kira, maka Nabi bagi satu bonus yang cukup menarik. Dia kata apa? Wahai para sahabat, innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailati. Mana-mana orang yang solat bersama dengan imam sampai sudah. Tak kiralah berapa rakaatnya. Majlis kita ni 20 ke 8, yang penting siapa sudah sekali dengan imam. Kalau tak imam buat 20, kita kena tunggu 20. Kalau dia 8, kita buat 8. Lari tengah jalan tak ada. Kalau lari juga rugi, tak dapat pahala hak ni. Maka siapa dia sudah bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis padanya pahala berdiri satu malam. Orang kata okay, berdiri sungguh hakiki, fizikal, kita berdiri pahala. Alhamdulillah. Jadi untuk maklumat para jemaah sekalian, kita di bulan Ramadan ni kita dapat dua kali pahala. Pahala qiyamul lail. Nak kita sih? Boleh dua kali. Nah. Kalau nak royak, kata tak sih, pakai ingat sekat ni. Royak pun tak ada apa juga. Semangat dah terang. Dan hadis yang sahih, Nabi kata, siapa dia man salla al-isha fi jama'ati. Siapa dia salat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri pahala separuh malam. Dia mari maya subuh esok, kembar pahala tu jadi semalam. Bermakna kalau kita berdiri solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah di masjid lah, jangan orang Maria. Kemudian solat terawih berjamaah sampai sudah kali ke imam, bermakna kita dapat dua kali pahala qiyamul lail di bulan Ramadan. Kaya ke miskin? Itu dia panggil bulan Ramadan ni Allah Ta'ala buka pintu rahmat seluas-luasnya. Allah Ta'ala nak suruh jadi kita orang bertakwa. Syaitan diikat sebab nak beri peluang supaya kita. Tapi kalau kita jadi pengganti dia, nak lagu mana? Pengganti. Orang, pasal tu orang kata, kenapa dia kata ada orang nakal di bulan Ramadan? Patut syaitan tak ada. Kata dia sendiri. Dia sendiri tu apa? Dia sendiri tu syaitan tu. Awak cari orang cari syaitan apa lagi? Syaitan ni ada dua kategori. Minal jinnati wanya. Kita nampak syaitan, nampak syaitan hak jin. Syaitan orang apa orang juga. Dalam Quran Tuhan kata, daripada syaitan, jin dan manusia. Patut tu lah dia panggil syaitan ni, jin ada syaitan. Jin hak nakal jadi syaitan. Manusia hak nakal dia tu syaitan. Tak boleh cari orang lain. Nah, jadi kita kata, maka bagaimana kita nak kempen para jemaah sekalian supaya dapat meraih pahala dua kali di bulan Ramadan tahun ni, iaitulah mari semaya zuhur, mari apa ni insya dengan subuh berjamaah, lepas tu zuhur tu sergilah. Kau tu pakai lain pula. Dia kena banyak sosok ni, dia kata. Zuhur asal maghrib insya, subuh zuhur asal tu, apa ni, zuhur asal maghrib, itu pahala khas, tapi nak dapat pahala qiyamul lain, kena kembar. Kita kata alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala beri pada kita peluang yang begitu banyak. Ambillah masa yang cukup Allah Ta'ala beri. Kita ni kadang-kadang duk mikir dua rakaat ni kecil. Dua rakaat ni Allah kecil dua rakaat ni. Nah. Masa kita berdiri tak kiralah 20 ke 8. Tapi masa tu biar panjanglah sikit. Kalau hak lapar, Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala wardan dia kata, aku suka kalau membaca panjang kurangkan rakaat. Tapi kalau baca pendek sikit, banyakkan rekaat. Ini orang tua-tua dia suka banyak rekaat pada diri lama. Sebab sakit lutut dah. Kita kata tak apa. Kalau rasa tak nak duduk diri, duduk. Semaya sunat ni boleh duduk. Walaupun kita sihat, walaupun apa. Cuma kalau duduk orang sakit, pahala penuh. Kalau suka duduk orang muda, pahala separuh. Oh, dia kata ada juga kuih pahala. Dah lah tak sama orang berdiri, orang duduk. Nah, untuk orang sihat. Kalau orang sakit pun kita sakit lutut, tak ada masalah. Duduk boleh pahala penuh juga. InsyaAllah. Jadi kita ambil peluang. Jadi kalaulah masa panjang, masa sama. Maksudnya kalau kita kata sudah pukul 10, 9.30, sudah. 20 pun banyak juga, 8 banyak juga. Baik, ambil hal 8, kita lebih tenang bacaan. Itu kata-kata Syafi'i. Kalau mau 8, mau panjang. Kalau 20, pendek sikit. Tapi kalau 8 ke 20 sama, Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Pahala kita tak sama. Kita kena ingat, tidak sama masa. Walaupun bilangan rakaat sama, macam orang di Indonesia tu dia maya 23 rakaat berapa minit. Kau lama tak tengok video tu. 7 minit ke? 23 rakaat 7 minit. Ha, zaman ni pasal lawan. Dulu masjid kita 23 rakaat pukul 9.30 siap. Ha, tu pun suhu dah laju dia kata.
Lah ni dahlah kita pelajar kita kurang sikit supaya orang tua kita tu lagi lucu tak nak kejar masa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian kita kempen setakat tu dulu. Ha, biasa dah siap tahu kita duk gantung di pintu masjid, tangga masjid jangan lari tengah jalan. Jadi kalau kita gantung kalau orang tak baca tak jadi juga. Tapi kalau mas benda tu terpahat dalam hati kita bahawa kita ni nak kepada kepada kelebihan-kelebihan, insya-Allah para jemaah sekalian kita akan dapat apa yang kita nak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk di atas satu kupasan berkaitan dengan pahala solat tarawih sehingga habis bersama dengan imam. Cuma ada masalah orang kita ni, dia semaya kalau 20 dia semaya 8. Kalau habis 8 dia pun lari. Kalau masjid kita ni kita buat 8. Kalau 8 buat apa lari? Apa pas? Kalau boleh kita tunggu sampai 8 dan witif bersama dengan imam sebab yang bagi data sebut tadi bahawa pakej pahalanya cukup besar. Kita sembahyang sehingga habis dengan imam, Allah Ta'ala bagi pahala seolah-olah kita sembahyang sepanjang malam. Baik, kita teruskan lagi bual bicara untuk pusing yang kedua dengan Fadil dan Dr. Nazri. Kita dah sebut tadi tentang ciri pahala, ciri puasa yang berkualiti. Dan Datuk juga sebut tentang pakej pahala qiyam ataupun mendirikan malam Ramadan. Selain daripada puasa dan solat tarawih atau qiyam Ramadan, ada beberapa perkara lagi yang seharusnya kita umat Islam manfaatkan di dalam Ramadan ini. Yang pertama sekali ialah dari segi bacaan Al-Quran. Mendalami, mentadabbur dan membaca Al-Quran kalau boleh nak khatam dalam bulan Ramadan. Bersedekah, banyakkan bersedekah dan juga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Jadi boleh tak Al-Fadhil Doktor memberi satu motivasi dan penerangan bagaimana strategi, sebagai contohnya 7 hari lagi hari Khamis minggu depan insya-Allah kita akan bulan puasa. Jadi bagaimana kita nak atur strategi supaya paling kurang ni kita orang awam duduk kat kampung ni mungkin tak ada satu bulan boleh khatam sekali pun jadilah. Jadi bagaimana kita nak atur satu hari nak baca berapa muka surat, adakah selepas sembahyang waktu dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama bagaimana kita nak memperbanyakkan sedekah. Sebab tu ada orang kata macam mana saya nak sedekah, saya duduk kat kampung duit pun tak banyak kan, nak bagi 1,000, 2,000 tak boleh. Tapi adakah itu menjadi penghalang untuk kita memperbanyakkan sedekah di bulan puasa? Dan begitu juga dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dia kata kita tak mampu nak anjurkan majlis buka puasa, nak sewa kemah, nak panggil satu kampung makan. Adakah itu menjadi penghalang? Adakah cara lain untuk kita merebut peluang mendapat pahala melalui baca Al-Quran, khatam Al-Quran, bersedekah dan juga memberi makan kepada orang yang berpuasa? Silakan. Terima kasih kepada Dr. Merita. Jadi merujuk kepada apa dia ni, kita baca Quran, teknik baca Quran untuk kita atur di bulan Ramadan, sedekah sebagainya, ini perlu kepada kepada kebijaksanaan kita yang kita merancang. Kita nak rancang untuk contoh baca Quran ini dia bergantung kepada seseorang tu. Sebab dia tak sama kehidupan. Ada orang dia boleh bagi masa panjang sebab masa dia banyak. Ada orang dia kekangan dengan kerja. Ya. Pagi tubik pagi-pagi lagi balik gelap. Jadi macam mana dia nak supaya tidak terlepas daripada daripada apa dia ni kekangan antara tu. Kekangan kerja dia dengan masa dia nak bagi. Ini perlu kepada kebijaksanaan kita. Jadi bijaksana kita macam mana? Kita kena sedar bahawa kita ni mungkin ada orang kerja dia boleh memang boleh baca Quran. Memang boleh baca Quran, dia bagi masa, ada waktu sembahyang, apa semua sekali tu dah. Maka kita macam mana? Tengok kepada kebijaksanaan kita. Kalau kita kerja pernah orang duduk apa dia ni buat bangunan barangkali tak nak pegang Quran situ. Jadi orang yang kerja ladang ke dia apa mungkin dia tak ada kesempatan situ, maka dia kena ambil masa lain. Masa mana? Jadi kalau kita kata tadi bererti kita nak buat tu tak ada lah. Jadi kena ambil, kena potong masa kita duduk kedai kopi. Walaupun ada setengah masalah ni begini. Kedai kopi tak buka. Dia pergi duduk buah je. Nak buka kan? Nak buka masa. Dia duduk situ cokor. Subhanallah. Jadi maknanya tak kenal. Situ kebijaksanaan kita. Bolehlah. Kita ambil masa supaya masa lapar kita tu semua terisi dengan baca Quran,
Nah, paling kurang bagaimana Dr. Melorenta itu sebut, sekali ambil. Itu pun kalau kita boleh baca. Tapi kalau tak boleh baca juga, ada setengah. Ada setengah kita jumpa setengah-setengah lah. Yang ngaku betul. Kita tak boleh baca Qur'an, Ustaz. Tak boleh baca Qur'an. Lo ni pun umur berapa dah? Kira lanjut dalam umur dah. Baru nak ngaji ikhra pun. Umur lanjut dah. Tapi tahap ngaji ikhra baru. Tak apa kata. Tak kata ingat kulhu Allah tu. Kulhu Allah ingat. Kata. Baru baca ke dah? Dah. Itu masalah je. Tak? Banyak peluang-peluang yang peluang-peluang. Ada setengah tu dia buat halangan gini. Dia kata kita tak buat pelacau. Tak baca. Kalau kita baca kat mula u'ak. Nabi ada sebut ya apa dia ni kukat-kukat tu ada kata ya tetap tak tu. Maknanya dapat pahala juga walaupun nak baca je. Walaupun kukat-kukat dalam keadaan kita mengaji lah jangan duk biar gitu dah. Dah kukat-kukat mengaji pun dah. Kalau kita ada masa tak boleh benarlah kita tambah masanya dalam keadaan tu tambah keadaan kita umur kita berada di peringkat dah lanjut dah. Jadi kita berilah peluang bulan Ramadan ni. Nah, beri peluang yang luas kepada kita sendiri supaya kita boleh bagi masa kepada baca Quran tu mengikut kemampuan kita. Ha, itu bijaksana. Kita tak sel sebab lah ni masa dia laranya banyak. Nah. Ha, bukan kata kedai kopi hok kata hok tak buka hari ni duduk. Dia duduk tengok rancangan-rancangan pula dalam TV banyak. Dah, kok tambah hal pula duk tangan dia. Kau duk tengok TikTok pula dah. Apa masa mana kok tu TikTok, kok ni TV, kok ni Facebook, kok tu gapo habis reaching ya. Dah. Jadi itu tidak bijak. Jadi kita kena atur sebaik mungkin, sebijaksana biar kita boleh apa dia lebihkan masa kita tadi untuk kita peruntukkan baca Quran. Itu dia. Kemudian kalau kita kata untuk kita nak anjur berbuka puasa, mungkin tuan moderator kita kata tadi tak mampu. Kita ada tabung-tabung hari ni. Tak, masjid surah ada tabung. Kita nak bagi banyak nak buat apa dia buka puasa tak mampu. Berapa kita boleh bagi? Yang penting share kita ada. Share kita tu ada. Mungkin kita masuk berapa kemampuan kita tu. Nah, maka insya-Allah kita dapat pahala dengan ikhlas hati kita. Nah. Jadi itu kita kena rancang juga. Kalau kita kata kita tak mampu, jadi kita duk tunggu orang apa dia ni nak buka puasa, orang ajak kita. Kita nak buka puasa tak boleh. Ha. Biar kita ambil peluang juga untuk nak buka puasa. Biarlah seria dua ria apa. Nah. Tak kira tak ada. Galon ni orang beli. Orang beli gapo topak apa berapa lah ni. Jarang orang tak beli topak dia tambah sebulan lah tak beli topak. Ada? Tak ada. Topak telefon ni kan. Jangan dia tak boleh. Kalau penuh sehari tu rasa esok dia beli dia. Tak ada pun dia kahir supaya ada. Maknanya kita kena adjust begitu supaya kita rasa peluang untuk kita nak apa dia ni beri maka kepada buka puasa ni masuk kepada tabung-tabung yang disediakan. Itu dia. Jadi infak pelbagai ada. Maknanya kita nak sedekah bak wakaf tanah ke, bak gapo semua sekali kita ambil rebut peluang di bulan Ramadan sebanyak mungkin ini supaya apa? Supaya kita tidak terlepas peluang yang apa dia ni yang ada pada kita apa dia ni Allah Taala bagi peluang umur kita masih ada. Tak tahu lagi akan datang kita sempat ke tak dan ke tak untuk tahun depan sebab kita nak ganda air ni sebab kita banyak tadi tak banyak tu hak membatal pahala pun banyak mungkin kita banyak juga buat tapi hak je jadi kurang pahala kita pun banyak jadi kita kena timbang banyak perkara hak kita tak dibak kecek bak gapo dak Nabi pun sebut tentang hadis muflis tu. Jadi kita kena ingat hak ustaz-ustaz kita duk ajar hadis bab muflis akhirat tu. Tak, kita buat molek dah. Tapi kurang situ, kurang sini, kurang sini. Jadi kita tak sia lagi tu. Jadi kita nak rebut peluang untuk Ramadan ini supaya boleh baca Quran, boleh berzikir. Tak.
boleh berzikir, boleh selawat, boleh istighfar, boleh berapa semua sekali, boleh infak, boleh buka puasa. Biar boleh berlaku kita ikut kadar kemampuan kita. Jangan kita lepas peluang. Itu saja yang saya dapat kongsikan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor di atas kupasan berkenaan dengan apa yang saya boleh simpulkan. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita selalu letak alasan, ni tak boleh buat, ni tak mampu. Akhirnya tak buat apa-apa. Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sekadar kemampuan kita. Allah Ta'ala Maha Tahu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di dalam bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung rancangan. Kita dah bersiaran hampir 1 jam. Kita nak touchdown dah, pesawat kita ni dah mula turun dah. Daripada kesimpulan yang dua ahli panel lontarkan mutiara ini tadi, rasa bersemangat tak nak puasa? Kita rasa Alhamdulillah kita tunggu puasa mari hari Rabu, hari Khamis ni insyaAllah akan ada pengumuman tengok anak bulan dan sebagainya. Kita rasa bersemangat di atas bekalan-bekalan ilmu yang oleh apa yang dua orang ahli panel bagi tadi. Jadi sebagai penggulungan, kita dah nak tutup dah rancangan kita ni. Sebagai penggulungan untuk touchdown pesawat kita pada hari ni, kita nak minta Yang Berbahagia Datuk kupaskan ataupun bagi penggulungan berkenaan dengan bagaimana kita nak istiqamah amalan bulan puasa ni selepas habis puasa. Biasanya kita akan lihat fenomena bila masuk bulan puasa, terutamanya 10 hari pertama bulan puasa, masjid pun terkejut, ramai orang mari. Masjid pun terkejut, bukan sangat orang masjid tiga, ramai mari mana ni? Nah, selama ni tak ramai gitu, adakah penduduk lain baru pindah, tiba-tiba ramai masjid pada hari tu. Lepas tu dia makin berkurangan, lepas tu keluar satu iklan. Biasa tengok tak iklan tu, dia kata mencari orang hilang. Dia dapati kali terakhir melihat pada bulan Ramadan, lepas tu tak ada. Dia ibarat kapal selam, dia duduk atas tu, lepas tu dia selam lama. Timur-timur bila pula Ramadan akan datang. Jadi kita nak minta tip lah supaya semangatnya, kita rasa semangat semua dah ni nak jumpa Ramadan. Biarlah Ramadan semangat yang kita ada tu berterusan Syawal dan seterusnya bulan-bulan lain. Dipersilakan tu. Alhamdulillah, kita dengar banyak dah kelebihan-kelebihan. Perancangan-perancangan yang kita nak buat pun banyak dah. Seperti yang kita doa di awal tadi, wa tasallamhu minni mutaqabbala, kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua amalan yang kita buat. Tinggal lagi bagaimana kita nak mengekalkan ruh semangat Ramadan biar pergi ke Syawal. Kata orang Ramadan Syawal tak boleh jadi Ramadan. Syawal Syawal lah, tapi semangat Syawal tu mesti dikekalkan. Maka itu yang kita balik pada perancangan awal kita tadi, berapa kali kita buat. Bila mari Ramadan kita akan qiyamul lail. Lepas pada Ramadan juga kita akan kekalkan dengan qiyamul lail. Cuma bila Ramadan tu 11 rakaat contohnya sekali dengan ta'min witir. Nah, lepas Ramadan kalau kita boleh kekalkan 3 rakaat pun satu-satu nikmat yang cukup besar. Karena itulah Nabi salah sebut, Allah Ta'ala suka kalau kita buat satu amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ni mai Ramadan pun baru jumpa dia witir, kita kata rugi. Jadi buat walaupun sikit tapi biar kekal. Sekurang-kurangnya kita ada setiap malam 3 rakaat ya witir. Hey, saya kalau nak bangun akhir malam tak terbangun. Kita buat belum tidur. Belum tidur tak luak juga. Buat lalu lepas maya isyak. Boleh. Kalau tengok sahabat-sahabat kita Bangladesh ni, Myanmar ni, hok warak-warak dia tu lepas maya isyak, dia maya ba'diyah terus dia maya witir. Sebab bagi dia witir tu wajib. Dia tidak bukan fardu, dia panggil wajib. Mana dia kena buat. Kita nak suruh jadi juga kali wajib juga baru jadi. Tu kamazah Hanafi pula baru jadi. Maka itu di antara dia panggil fenomena. Biar jadi, kita cuba buat. Dalam Quran tadi Ustaz Nazri kempen boleh khotas bulan. Kalau tak boleh khotas bulan lepas Ramadan, biar boleh juga separuh. Boleh juga orang panggil beberapa juzuk contohnya. Mana biar ada, jangan biar tak ada. Kalau sedekah di bulan Ramadan banyak, lepas Ramadan kena ada juga. Jadi kita cuba buat perancangan istiqamah dia panggil, berterusan. Jadi bulan puasa ni bulan mustajab doa. Doa mustajabnya sebelum buka puasa, waktu kita sahur, waktu lain itu mustajab lah. Kau menggunakan puasa ni Ramadan, tapi orang panggil fokus. Jadi di antara doa kita mintanya, kita minta Allah Ta'ala, Allahumma, cuba kata doa, Allahumma inni a'udzubika
minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku minta pelindunganmu daripada jadi malah selepas jadi rajin, jadi tak baik selepas baik, jadi tak istiqamah setelah kita istiqamah. Nanti doa ni anak bagi pada lepas tua imam, dia boleh boleh pernyata, boleh sebarkan anak grup kita ni, insyaAllah. Jadi itu doa tu penting. Sebab boleh kosong, boleh musajarah, kita minta, ya Allah, jangan jadi aku lepas ni, lepas Ramadan ni, tak jadi macam Ramadan dah. Dari sudut malah ibadahnya, malah berapa, malah belakang. Ada penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa minal jubni. Kan dalam doa Nabi kita ajar di akhir salat, aku minta perlindung daripada sifat malah, daripada sifat penakut, daripada sifat bakhil. Tiga sifat ni menghalang kita untuk nak jadi orang baik. Nah, oi, dia kata takut apa? Apa doa menakut-nakut kita ni? Kalau sakat mari orang sebut hatu, tak tak lari. Engkau tak nampak juga. Nah, kalau jumpa lari juga. Nah, kalau kata orang kata ni ada rema ada pen, tak lari juga. Tu ke maksud menakut? Oh, tu menakut ke benda? Ni tak tahannya kita menakut ni. Kalau salahnya kita, kita nak pergi pasar kedai, bini tak usah aurat. Kan ni dia panggil tegur. Ai, demo ni tak usah aurat ni. Gitu kau baju lain. Bukan dia kata gitu. Kau boleh-boleh naik kereta. Halo, kau ke sama Elon ni. Apa nak tu lah dia nak tegur bini pun tak reti. Sorang nak tegur orang lain. Ha, itu dia kena doa banyak minal jubni tu. Wa minal bukhli pula kalau orang-orang kita tak lalu tabur demo tak senyap ya tak ada masalah lain pula tu dah. Jadi kita ni banyak benda hak kita kena kena doa kepada Allah Subhanahu taala minta sifat-sifat buruk, sifat negatif supaya hilang daripada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita istiqamah. Sekian insya-Allah, jumpa pula lah. Semoga kita sampai bertemu Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita sihat wal afiat, dapat beribadat sebaiknya biiznillah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhirnya kita nak minta sedikit akhir kalam daripada Fadilatul Nazri, cebisan ataupun sedikit nasihatlah kepada kita terutamanya kaum muslimat. Yang mana biasanya apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, muslimat dan kalidah dengan keluarga, dia akan sedikit lari fokus. Biasanya bila sepatut makin akhir Ramadan, bahagian lima, bahagian ni, semakin laju nak merebut Lailatul Qadar dan sebagainya. Walau bagaimanapun, biasanya lari sedikit tuning sebab nak sambut hari raya. Pada masa itulah nak pergi beli baju rayanya, nak cari kuih rayanya, tukar langsir. Jadi sedikit lari fokus. Dan kadang-kadang semangat untuk berpuasa tu bagus dah. Awal berpuasa bagus dah. Tapi apabila masuk, nak masuk raya ni, dia jadi membazir pula. Jiran sebelah tukar sofa, takkan kita tak tukar. Berapa tahun dah sofa raya ni? Contoh dah ni. Jadi sedikit tu bisa nasihat lah. Supaya kita dapat berserhana. Bagaimana kita dah buat banyak pahala dalam Ramadan, di akhir Ramadan nak sambut raya, mudah-mudahan sifat sederhana itu dapat dikekalkan dan diteruskan bila masuk bulan Syawal nanti. Silakan. Alhamdulillah. Jadi kita sampai ke penghujung dah. Kita apabila kita rancang puasa ni, sebenarnya memang betul Dr. Moderator sebut, memang kita hilang fokus apabila kita berada di akhir. Sebenarnya di akhir itu sebenarnya kita diberi tawaran yang hebat. Tapi di akhir tu kita ada dua. Tawaran, antara tawaran hebat Allah Ta'ala nak beri pada Lailatul Qadar kepada kita dengan hari raya. Jadi kita kalah kerana jadi nak pergi ke hari raya. Sampai setengah tu apa dia ni, dia kata kita tak ada dah semangat terawih. Apa nak pergi cari baju raya. Apabila akhir-akhir tu banyak nak pergi cari baju raya, banyak nak pergi cari barang kuih, akhirnya hilang fokus, betul. Nah, jadi kalau kita sambut amal Ramadan yang ada, memang kita boleh, kita boleh rancang lah. Kita kena rancang. Supaya apa? Supaya baju raya ke berapa ke, kita tidak sentuh dah untuk program yang kita sudah pun tetapkan. Kalau terawih, biar kita nak sama malah lebih kita pecuk pada 10 akhir tu. Ya. Jadi maknanya hak patut kita nak selesaikan, selesai persediaan air raya tu pada waktu-waktu yang tidak mengganggu untuk kita fokus, untuk kita nak rebut Lailatul Qadar pada 10 akhir itu. Kita jangan lepas peluang. Setengah tu tak ada semangat terawih, setengah tu kita banyak kerja pula. Jadi ni kita kena
usaha, kita kena apa dia ni, ubah sekiranya lah, sekiranya kita jadi orang panggil hilang fokus itu, kepada kita memberi tumpuan biar kita dapat raih pahala sebanyak mungkin berada di asyrul awakhir, di 10 akhir, ya. Sebagaimana apa dia ni yang Datuk bagi pasal Ramadan tu ada ditulis hadis-hadis berkait dengan 10 akhir dan sebagainya tu lah. 10 akhir tu mana Nabi sebut kita kena ikat pekung-pekung dah. Maksudnya kita panggil cawak kotel lah. Kapur ni kita panggil cawak kotel kita waktu tu. Supaya apa? Supaya kita pecutan kita adalah lebih hari biasa. Kalau kita tiru begini tak apa dah. Kita ambil tiru supaya game Mekah. Rasa game Mekah dia tiket pun mahal dah. Akhir tiket pun mahal. Pasal ramai orang nak pergi eh. Hotel pun mahal, tiket pun mahal. Orang rebut ke apa? Rebut nak kepada apa dia ni, tumpuan kepada 10 akhir tu. Nak semaya terawih yang apa dia ni sempurna, nak qiyamul lail banyak, nak baca Quran banyak, nak i'tikaf banyak. Jadi kita ambil hal tu tak apa dah. Kalau kita tak boleh pergi Mekah sekalipun. Ni kita biar nak pergi Mekah tak boleh. Lepas tu dua mengalah. Mekah rajin. Jadi tak kena. Lah, biar kita ambil model hak Mekah tu boleh bawa pak tempat kita. Lah. Jadi maknanya kita kena ada perancangan supaya kita boleh jangan we terlepas peluang yang Allah Taala bui kepada kita tahun ni, anugerah umur kita masih sempat dengan Ramadan. Dan juga hari raya tu kita memang ada sambutannya, tapi jangan menjadi kalah dengan sebab apa dia ni hari raya tu dah 10 akhir kita terlepas. Kerana kita tu ada Lailatul Qadar situ tu banyak tu. Tak. 80 tahun lebih apabila berbetulan dengan malam Lailatul Qadar tu, kita hak banyak kesilapan kita, banyak apa dia ni kekurangan kita, maka di situ kita ikhtiarlah sedaya upaya. Ya, ikhtiar sedaya upaya itulah kita kena pegang. Kalau kita tak ikhtiar sedaya upaya, maka boleh jadi kita terlepas gitu ya. Nah, jadi kita terikut dengan arus kehidupan kita yang kita melayani nafsu kita, ya. Nak tukar tu, nak tukar ni, sebenarnya hak tu tidak perlu kita ikut kepada keperluan kita yang dan kemampuan kita sahaja. Maka itu sahajalah. Minta apa maaf sekiranya ada apa dia ni kasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan supaya semua kalangan kita dapat apa dia ni menyambut dan Ramadan kita pada tahun 1444 ini dengan sempurnanya insyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kupasan dan pergolongan daripada Yang Besar Dr. Nazri tadi, maka berakhirlah forum bual bicara Marhaban Ya Ramadan anjuran Masjid Nurul Imam Mukim Batujung, Kuala Krai, Kelantan. Saya selaku moderator memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan forum ini ada kekurangan daripada pihak saya. Saya juga memohon maaf kerana flight kita delay 17 minit. Sepatut flight kita mendarat 9 tepat 1 jam, tapi 17 minit lewat kerana ada isu immigration dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah kita dapat mengutip banyak mutiara ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang Datuk Nazri tadi, Ramadan kali ini kita buat, semoga Allah Ta'ala bagi pahala pada kita, sebagaimana puasa yang berkualiti, qiyam yang diberi pahala sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan baik kita di bulan puasa dan semua amalan baik kita sepanjang hidup kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.